Oke, kalau ada yang mau silakan datang kemari. Ini karena alat-alatnya luar biasa sekali. Kita masuk dalam segmen inovasi masa kini. Ayo dibeli, dibeli. Ini barang-barangnya bagus, semuanya bagus. Ayo dibeli. Lagi mau buang-buang uang nih. Aduh, kalau buang uang, kemendingan buangnya kemari. Ente dapat barang bagus. Ane kasih. Barangnya jadul. Ini tempat pisang. Udah pernah. Tempat pisang tidak mungkin kalau ditaruh tempat durian. Ini luar biasa. Udah pernah, Wan. Tidak mungkin. Udah pernah dijelasin, saringan udah pernah jelasin. Ini sisirnya berfungsi banyak. Udah pernah, Wan, itu bisa buat nyikat. Betul. Sama nyerokin dagingnya juga. Buat tutup saringan. Iya, udah, Wan. Masa udah semua? Yah. Gimana mau buang-buang uang nih? Aduh. Jual apa? Ini barang-barang inovasi. Barang lama, barang inovasi. Barang lama harganya harga lama lagi. Harga baru. Barusan nawarin saya? Iya, ente mau? Saya juga punya barang mau saya jual. Ini baru namanya inovasi. Apa kelebihannya? Inovasi. Warnanya. Tumbler biasa. Berapa? Ente mau jual berapa? Ini tumbler biasa. Tumbler biasa itu. Biasa. Kelihatannya biasa ya? Kelihatan biasa. Dulu. Oke. Waduh, bisa bikin jus. Waduh. Ada mau. Berapa? Mau berapa? Mau enggak? Katanya mau buang-buang duit. Ntar dulu. Ketikan dulu. Ini ada jeruk nih kebetulan. Coba. Ini bukan rekayasa ya, tiba-tiba ada jeruk loh. Udah begitu. Coba dulu. Mau dicoba. Waduh, bagus. Gak leber ya, kemana-mana. Ya. Bagus. Gak leber. Karena saya pinter meresnya. Iya, bagus. Harga berapa? Harganya kalau sama antum murah saja. Berapa? 150.000. Ente mahal segitu. Mahal. Emang gak ada program member? Ada member enggak? Aduh, kalau member, saya nggak punya. Kalau di tempat anak ada harga member. 150.000 bisa jadi 149.999. Begitu. Gimana? Oke, bosan saya nanggung ya. Tidak apa-apa. Tidak ada anak ulang-ulangan, tidak ada. Itu spontanitas. Kalau mau foto. Anak beli, kalau begitu anak beli. Tidak apa-apa, 150.000. Saya juga mau beli, Wan. Halas. Mau beli. Nah, udah, ini buat ente. Baik. 150 juga? Iya, ente bilang katanya semua barang-barang anak udah pernah. Ya kan jadul, ini yang baru, Wan. Iya, begitu. Tapi kan, ya bagus-bagus sebenarnya barang, tapi kan Iksan belum tahu. Nah, kalau Iksan mau tahu bagaimana cara penggunaan barang-barang ini, semuanya ada di inovasi masa kini. Nah, kita lihat aja beberapa tayangan ini. Yang tayangan dibuang sayang. Silakan. Yang dapat adalah Bu Jojo, dapat pancing Bu Jojo. Apa ini? Nose up. Alat pemancung hidung. Nah, ini lucu ini. Ini makainya harus kayak gimana? Lagi sambil nyetir boleh, terus sambil nonton TV boleh, sambil tidur juga boleh. Nanti pas bangun tidur kalau dipakai seharian dia akan lebih up hidungnya. Nose up. Bisa begitu ya. Tapi ini oke juga nih. Adik saya kan hidungnya agak apa? Ponakan saya hidungnya agak longsor ya. Jadi mungkin bisa pakai nose up ini. Kalau saya sih kayaknya udah terlalu over kalau cara makainnya. Tinggal jepit aja. Bener. Nah, gitu. Awalnya sih saya coba-coba. Tapi kok pakai ini apa? Coba copot. Aduh. Wih, gila. Sama aja. Lagi-lagi. Udah agak mancung. Ini sebenarnya bisa pakai jepitan rambut, jepitan jemuran juga bisa. Jepitan jemuran dikasih ginian. Coba pakai cek. Lu kan agak lebar nih. Coba. When did you use jiahe? Namanya jiahe. Oh, ini juga bisa buat alat penirus pipi nih, Pak. Mana? Nih. Tapi ini buat jemuran juga gak apa-apa lah ya daripada ini. Kalau lagi gak ada bisa pakai. Tapi gak ada salahnya. Ini menurut kalian works gak? Enggak sih, Pak. Enggak lah. Oke. Belum ada buktinya ya yang memakai ini apakah benar mancung atau tidak belum ada buktinya. Kurang. Oke, kalau gitu kita taruh di bawah ya. Silakan. Alat inovasi berikutnya ada di kotak merah. Kita langsung saja buka. Acak lagi tadi. Kita langsung saja lihat sama-sama. Inilah dia. Hah?
Ya kebalik nih. Ini. Oh tinggal dibalik ya. Dibalik. Ribet banget tinggal dibalikin doang. Ini di gambarnya ada ini buat nyikat kompor. Pembersih kompor ya. Stove clean. Ini tuh lihat tuh kan. Ini ada kompornya. Brush. Ini sikatnya. Sikatnya. Tapi kok warna depannya gold gitu ya? Ini kayak tembaga. Tembaga ya? Ini bukan sikat biasa. Kan? Ini buat gigi nggak bisa ya? Mau terserah sih kalau udah dibeli kan terserah. Oh ini ada ini. Ada pisaunya juga. Ini lucu nih ya. Oh iya, ada tembaganya. Nah ini posisi ininya nih. Ini untuk mengorek sisa-sisa makanan iya, yang betul, masih betul. Tertinggal. Tapi kan harus ada kompor buat dibersihkan. Betul, kebetulan betul. Kan saya habis dari sini mau jalan-jalan ke mall. Saya kalau jalan-jalan ke mall kemana-mana selalu bawa kompor. Wah pas banget tuh. Jadi ya udahlah saya pinjemin dulu iya, deh. Iya. Ya. Oke saya pinjem dulu ya. Ya. Ini kita lihat ya kompor ini penuh dengan minyak-minyak ya. Udah geli. Iya. Kan juga ada sisa-sisa makanan di sini ya. Nah, ini kita bisa bersihkan. Kacau. Ini dari episode 1 nih gak pernah dibersihin ya. Nah kita bersihkan. Tuh, Anda bisa lihat langsung terangkat ya ini posisinya. Ini ya. Bukan sulap, bukan sir, ini sikat. Ya, nah ya. Kalau ada sisa-sisa seperti itu yang susah disulit diangkat, kita menggunakan ini. Wah, amazing. Nah, ini ya. Nah. Amazing. Kalau kita bersihkan lagi. Proud seperti partner. Ini. Oke. Luar biasa. Ya, juga di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Seperti itulah, inilah sikat untuk membersihkan kompor. Sangat inovatif. Iya, seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, ini biarkan aja kotor ya. Yang penting dalamnya bersih. Kan kata orang, don't judge the book by its cover ya. Iya, jangan lihat luarnya, yang penting dalamnya. Yang penting dalamnya. Selamat ulang tahun ya buat mamanya ya. Jadi sahabat pagi kita, ini hadiah yang cocok adalah ini dia. Kacamata pembesar untuk menjahit. Nah, jadi mamanya kalau mau jahit udah gampang sekarang. Nggak usah susah-susah lagi masukin benang. Ya, sudah ada kacamata pembesar ya. Ini dia. Wow, gede. Mata lu jadi gede. Pak, kamu kayaknya harus diet deh, Pak. Kenapa? Aduh, udah mulai cabi. Mata lu. Coba lihat deh, Pak. Coba ya. Wow, aduh. Jadi gede banget kamu ya. Aku harus diet nih. Iya, kamu mesti diet nih. Nah, wah mamanya kalau mau menjahit jadinya lebih mudah. Tapi kok jadi lebih pusing. Coba ini benangnya nih. Nih, kita masukin benangnya. Oh, ini di benangnya nih. Mana dia? Oh, ya itu. Jadi kita kalau mau masukin benang ke dalam jarum, oke. Okay. Nih, pusing kan? Kita lihat. Set. Coba. Mata saya jadi besar kan? Tuh. Nah. Wow, udah gede deh. Kan bibir saya jadi besar kan tadi kelihatan dari itu. Set. Masukkan benang ke dalam jarum. Udah gampang sekarang dong. Harusnya sih udah gampang ya karena udah besar. Dan oke loh ini. Ya, oke. Ya, ini lebih lebih membantu daripada yang kemarin kita pernah sempat bahas. Oke. Yang ada kaca membesar juga tuh sambil masukin agak sulit. Kalau yang ini oke. Gampang ya. Okay. Dan harganya murah ya, Ti ya. Harganya berapa hanya sih, Pak? Hanya 63.100 saja. Kalau Anda member, Anda bisa mendapatkan harganya Rp63.099. Oke. Okay. Anda belum pernah lihat ini penggantungan baju sampai sebesar ini? Ih, saya juga baru lihat sekarang. Tapi ini berarti hebat ini. Berarti ini kalau Anda baca dari tulisannya ini untuk menggantung handuk. Bisa beberapa handuk di sini. 1, 2, 3, 4. Tapi kan memang handuk kan lebar pisan. Nah. Jadi bisa satu aja klik gitu teh bisa, udah. Bisa. Jadi enggak usah dilipat-lipat. Betul. Bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini berapa harganya? Ah, saya mau beli juga yang kayak gini. Harganya murah. Berapaan? Tapi kalau sama anak, kalau orang-orang jual di luar itu 25.000. Ah, bisa deh beli ah 25.000. Lewat Ana tambahin aja 1.000, 26.000. Ana ambil untung cuma 1.000. Di bulan Ramadan, Anda harus berbagi kepada orang-orang. Alhamdulillah, kalau gitu saya belilah satu ya. Ya udah, bawa pulang. Harganya cuma jadi 26.000. Ah, beda cuma 1.000. Hmm.
Bagus-bagus kan? Gitu. Ente pasti bingung. Udah gue borong itu semuanya barangnya. Udah. Tapi udah. Dia punya yang baru. Antum bingung kan? Bingung banget. Bingung banget, gak tahu. Jadinya. Nanti pilih lagi aja lebih iya, detail lah ya. Gampang lah ya. Batuk, Pak Haji. Pak Haji, hai. Keserik biji anggur. Waduh. Biji anggur. Makanya kalau makan anggur, bijinya jangan dimakan. Habis susah. Tapi katanya kalau anggur merah, bagus bijinya dimakan. Waduh, masa sih? Tinggi. Enggak, ini sebetulnya... Ada sebetulnya alat yang bisa membuat biji anggur itu hilang. Eh serius? Ma, ada. Memisahkan biji dari inangnya? Memisahkan. Kalau memang mau lihat ente, ana kasih tahu. Tapi nanti setelah iklan dulu. Baiklah. Ya, tetap di pagi-pagi.